Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat mi kari style Cik Mah ya. Kita perlukan untuk bahan kari dia, buah dia, bawang merah, bawang putih, halia. Tiga-tiga bahan ni kita blender dan kita tumis dulu. Dan tiga sekawan. Bahan ke blender tadi ya. Kita juga perlukan ayam yang dipotong, kari, sedut kari. Ini ayam untuk digoreng. Santan kotak, kita kacau sehingga dia kering dan naik bau. Buka kari, kacau. Daun kari. Patutnya kita ni kita tumis sekali daun kari tu. Kalau suka pekat, boleh tambah santan lagi ya. Kita letak fishball sikit. Ayam. Thank you.
saya ada sotong pun boleh taruh. Kalau suka lah, kalau tak suka tak payah. Terletak asam jawa, ini asam jawa. Gula. Okay, kuah kita tunggu hingga senaik-naik minyak ya. Lepas tu masak lah. Lepas tu kita sediakan bahan-bahan minyak pula. Ni kita nak telur ayam sebelum goreng kita pakai ni segera punya ya. Kita letak ni ya. Okey. Kemudian kita taruh bawang putih dengan halia. Dan garam. Kita sebatikan dia. Kuah kita dah nak masak. Kita tutup api.